Sementara itu, Dato' Dr. Noor Hisham menzahirkan penghargaan Kementerian Kesihatan kepada pengamal media dan wartawan yang memainkan peranan penting sebagai barisan hadapan dalam menyampaikan maklumat sahih serta memerangi berita palsu berkaitan COVID-19 kepada masyarakat. Selain media massa, media sosial dan media baharu digunakan bagi memastikan orang ramai mendapat maklumat yang tepat, cepat dan sahih. Ini termasuk tugasan yang dijalankan oleh wartawan, jurugambar, jurukamera di lapangan dan pelbagai petugas di studio, misalnya penyunting, juruberita, petugas media sosial dan sebagainya. Malahan jurubahasa isyarat juga memainkan peranan yang sangat penting untuk menyampaikan maklumat kepada mereka yang berkomunikasi melalui bahasa isyarat. Kementerian Kesihatan juga memuji ramai netizen yang bersama-sama dengan kerajaan memuat naik dan menyebar maklumat yang tepat dan sahih dalam memerangi COVID-19.